damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran. Itulah yang menyertai hati pikiran saudara-saudara di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, Tuhan menyapa kita di minggu ini melalui firman-Nya yang tertulis di kitab 2 Timoteus pasal 2 ayat 8 hingga ayat yang ke-15. Mari kita baca secara sepersuri ya. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injil. Dengan kemuliaan yang kekal. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Semuanya yang kurang itu. Yang kedua,
berpesta pora dan menikmati berbagai kenikmatan dunia. Karena apa? Karena dianggap pertama orang yang baik itu kemiskinan, sakit dan lain sebagainya itu dosa, dan itu juga kaya menikmati dengan kenikmatan dunia itu dan lain sebagainya itu adalah dosa. Oleh karena itu saudara-saudara, kalau ingin masuk dalam ranah untuk pelayanan, maka bisa menjadi terganggu makna yang sesungguhnya dari pelayanan ini. Oleh karena itu saudara-saudara, seruan dari Paulus kepada Timoteus ini sangat diikat kuat, yaitu kuatlah di dalam Yesus Kristus, itu di ayat 8. Dan ingatlah Yesus yang menderita di salib. Oleh karena itu penderitaan di dalam Yesus ini adalah penderitaan karena apa? Ketika dia mau mengabarkan Injil, ketika dia mau memberitakan firman Tuhan, dia bisa jadi tidak lagi mendapatkan kenikmatan untuk ya seperti family time atau juga menikmati yaitu berbagai kemudahan-kemudahan dari teknologi dan lain sebagainya, atau juga kenikmatan yang lainnya. Nah, saudara-saudara, ini harus jelas supaya kita tidak jatuh kepada hal itu, sehingga nantinya kalau itu masuk ke dalam pemicilan, jadi yang berkembang adalah timur yang sukses. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita lihat belakangan ini, apakah memang benar kita ini masih di dalam ruang yang ekstrim menghindari? Oke, saya lihat ada fenomena yang lain. Kamu bilang sungguh ini fenomena yang memang sangat memprihatinkan. Itu ada orang yang menggandakan uang dan dia dengan mempertontonkan kehebatannya supaya dengan dia menggandakan uang maka banyak orang yang datang. Saudara-saudara, ada analisa seseorang yang saya lihat ini bagus sekali dari kalangan mereka sendiri. Ya. Pertama, ternyata di Indonesia ini sedang sakit katanya. Sakit apa? Yaitu mereka orang yang miskin berbondong-bondong datang supaya dia cepat kaya dan menghasilkan banyak uang mengikut apa ajaran dia. Kemudian yang kedua adalah orang-orang ternyata yang sudah kaya banget menjadi tamak. Karena apa? Karena mau ya bagaimana supaya lebih lagi. Tapi sakit. Dan yang kedua adalah orangnya yang menggandakan itu kenapa harus mengarahkan orang supaya ikut? Kenapa bukan uangnya sendiri ya digandakan dulu baru habis itu ya dialah yang menikmati. Ini seperti ada rantai yang tidak benar, yang salah dan harus diajar, yaitu bangsa kita dididik supaya bagaimana, yaitu inilah yang mau disampaikan oleh Paulus kepada Timoteus. Apa itu? Bersyukurlah dalam penderitaan. Bersyukur. Kalau di Mazmur firman Tuhan dipertanyakan, diajak untuk bersyukur. Dan kalau kita mau bersyukur di dalam penderitaan ikut Tuhan, sebenarnya kita mendapat yang utama, nilai yang baik. Apa itu? Bersyukur di dalam Tuhan, sesungguhnya kita akan mendapatkan yang sejati, yaitu hidup yang kekal. Dan orang yang bersyukur, saudara-saudara, dia bisa menikmati apa yang ada pada dia. Sederhananya, kalau saya sudah tua, saya bersyukur saya bisa panjang umur ternyata. Saya bisa sehat hari ini. Meskipun selama ini saya sudah menjalani dinamika kehidupan yang makan asam garam dunia ini panjang, dan mungkin bisa jadi air mata, bisa jadi ada luar biasa pergumulan dan lain sebagainya. Saya sekarang sudah tua, saya bersyukur saya bisa tua. Atau ada nanti saya bisa bersyukur menjadi orang yang muda. Saya bersyukur menjadi orang masih anak-anak. Karena saat ini saya
kesempatan untuk bisa meraih masa depan supaya tidak salah melangkah dan lain sebagainya. Bersyukur menjadi obat penyucuk ketika kita nanti menjalani hidup ini mengalami penderitaan dalam ikut Tuhan Yesus. Terus saudara yang dikasihi Tuhan Allah, kalau memang begitu yang mau diajak, maka hari ini kita lihat Paulus sangat menguatkan anak rohaninya Timoteus. Timoteus yang masih muda sekali, dia ini belum begitu banyak pengalamannya. Dia akan melayani di Efesus, kota yang besar, kota yang begitu banyak dinamika, orang-orang kaya, orang-orang pintar, orang-orang filsafat dan lain sebagainya. Hai kamu Timoteus, tetaplah kuat dan jangan kau lemah, dan lihatlah bahwa sesungguhnya ketika engkau ikut dalam penderitaan melayani Tuhan Allah, sebenarnya apa yang engkau dapatkan? Engkau dapatkan yaitu kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal. Nah, yang kedua yang mau kita lihat dari sini, apakah memang selalu harus menderita? Saya pikir tidak juga. Ketika ada orang yang ikut Tuhan, kita anggaplah atau kita ambilkan contoh Yusuf. Yusuf begitu luar biasa dia. Dia ditetapkan nanti akan menyelamatkan bangsa Israel dari bahaya kelaparan. Sejak awal dia sudah ditetapkan Tuhan. Tapi dia menderita begitu luar biasa. Saudara-saudaranya menangkap, menjual, menolak. Kemudian nanti dia masuk penjara. Tetapi ketika dia taat, maka dia lihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa. Apa perbuatan Tuhan? Dia menjadi orang kepercayaan Potifar, kemudian menjadi orang kedua di kerajaan Mesir. Artinya saudara-saudara, di balik penderitaan itu selalu ada yaitu kekuatan, selalu ada pertolongan. Di balik alam gelap itu ada pelangi yang menanti. Oleh karena itu saudara-saudara, ini yang mau diajak oleh Paulus kepada Timoteus dan kita semua saat ini, bahwa orang-orang yang ikut menderita sebenarnya tak selamanya dia menjadi orang yang terus mendapatkan yaitu penderitaan, aniaya dan sebagainya. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, yang bisa kita lihat contohnya adalah yaitu ketika ada dua orang ya, ibu yang memperebutkan seorang anak di hadapan Raja Salomo. Saudara-saudara, saya kenapa angkat contoh ini? Karena menarik. Kita lihat dari perspektif ibu kandung itu. Ibu kandung itu, dialah yang melahirkan. Dia sudah menderita, mengandung, melahirkan. Tetapi harus juga rela memberikan anak itu kepada ibu yang lain, perempuan yang lain, supaya anak itu selamat, karena raja itu mengatakan biarlah dia dibelah dua, tidak, biarlah dia yang merawat, dialah ibunya, dia menolak. Saudara-saudara, kadang dalam ikut Tuhan pun bisa jadi ya, saudara-saudara, kita mendapatkan sesuatu tantangan, mendapatkan hal yang begitu rupa, padahal kita yang sudah bekerja, kita sudah mendapatkan yaitu tantangan resmi yang kita sudah lewati itu. Tapi saudara-saudara, kadang kita harus melepaskan itu juga. Tetapi kali ini Tuhan membela kita melalui Saul. Inilah ibunya. Saudara-saudara, kadang juga kita akan seperti itu di dalam dunia ini. Tetapi Tuhan itu adil. Dia akan berbuat benar, tepat, dan dia akan berpihak kepada kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, ini menjadi syukur kita juga, menjadi pujian kita, karena kita ikut menderita kepada orang yang tepat, yaitu Tuhan Allah.
Jangan kita mau ikut menderita kepada orang yang salah, kepada pribadi yang salah, kepada Tuhan yang salah, kepada mereka yang salah. Makanya sangat tegas Paulus mengingatkan Timotheus, di tengah-tengahmu nanti akan ada yaitu pemberita-pemberita palsu. Jagalah dirimu, kuatkanlah dirimu. Dan dia yakin ketika dia mengandalkan Tuhan Allah, maka Tuhan Allah akan berpihak kepada dia. Dan saudara-saudara, setiap orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, tangan Tuhan begitu panjang memeliharanya. Elia begitu hebatnya di situ bencana yaitu kelaparan. Dia hanya duduk di tepi sungai Kerit dan dia bisa hidup. Kemudian sudah habis itu dia duduk di bawah pohon, langsung ada delivery order, burung gagak itu memberikan makanan kepada dia dan lain sebagainya. Masih banyak lagi orang-orang yang di tengah kesulitan, tapi karena dia mengandalkan Tuhan, maka dia akan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa. Inilah dari Mazmur itu. Dialah yang memberikan rezeki, dialah yang memberikan kepada kita pertolongan-pertolongan dan sebagainya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, ketika Mother Teresa juga mau memulai pelayanan, ternyata tidak mudah, saudara-saudara. Dan orang-orang yang mau ikut memulai pelayanan juga di gereja atau di mana pun pasti tidak mudah, tidak mudah. Paling tidak yang pertama yang dihadapi adalah yaitu ladangnya yang berbeda. Artinya kehidupanku yang biasanya begini, misalnya dia teratur, misalnya dia orang yang disiplin dan lain sebagainya, tiba dia ke ladang yang bisa jadi berantakan, bisa jadi acak abu dan lain sebagainya. Tapi di situ dia bagaimana membawa perubahan. Begitu juga dia, si Teresa, Mother Teresa, dia melihat bahwa ladang itu berbeda. Orang India dengan dia, orang Barat itu, wah, sangat berbeda. Tetapi dia mencoba berdamai dengan dirinya dan kemudian mengasihi mereka. Dia juga merubah gaya hidupnya dan seterusnya. Itulah yang disebut dia mengasihi dan pikul salib. Artinya yang sederhana dalam pikul salib dalam menderita itu adalah bagaimana kita meniadakan atau mematikan keinginan daging kita supaya bisa keinginan Tuhan yang boleh terjadi melalui diri kita. Oleh karena itu saudara-saudara, kita lihat juga ketika kita mau ikut pelayanan di dalam gereja kita, sering sekali saya lihat siapa yang mau ikut song leader bahasa Batak, siapa yang mau ikut ibu doa, siapa yang mau ikut guru sekolah minggu, hampir sekali tidak ada yang ikut. Dan ini selalu diulang, rencana gereja kita mau buat ibadah sekolah minggu 2 sesi, pagi dengan siang, supaya anak-anak kita ada yang telat bangun bisa nanti siang. Begitu selalu diutarakan, maukah kita ikut guru-guru sekolah minggu, karena memang tenaga guru sekolah minggu tidak sanggup. Tetap juga tidak ada yang mau ikut. Begitu juga song leader, begitu. Makanya song leader kita kewalahan, kadang ada lagu baru, ada ini, bagaimana kita ikut terlibat. Memang untuk memulai ini sangat sulit, tetapi ketika kita awali dengan baik, yakinlah bahwa inilah Tuhan akan menolong kita dan itu akan membuat kita semakin melihat perbuatan-perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Nah, yang ketiga saudara-saudara, yang bisa kita lihat dari sini adalah ternyata saudara-saudara, upah kita itu memang disebutkan tadi adalah surga itu. Belakangan ini banyak orang yang sudah mulai menghitung hari-hari hidupnya. Kalau saya tamat kuliah S1, paling tidak umurku yang kita buat lagi cepat 21 atau 22,
Kemudian kalau saya kuliah lagi S2, maka berumur 23 atau 24 selesai. Umur sudah sekian. Kemudian mendapatkan teman hidup. Kemudian gajinya paling 3-5 tahunnya. Sampai nanti umur 56-58. Paling tidak, yaitu saudara-saudara, kita bisa survive hidup kita berumur 50 misalnya. Menikmati ini dan lain sebagainya. Wah, bagaimana mau ikut pelayanan? Bagaimana mau ini dan lain sebagainya? Sepertinya harus tua dulu. Makanya ada joke yang mengatakan, wah Tuhan, kan ada firman Tuhan mengatakan, satu miliar itu sama dengan satu rupiah bagimu. Dan 1000 tahun itu sama dengan 1 hari bagimu. Katanya, makanya dia meminta Tuhan, kalau bisa berikanlah kepadaku 1 rupiah. Maksudnya itu, ya 1 miliar. Apa jawab Tuhan? Ya, tunggulah 1 hari lagi. Maka artinya adalah 1000 tahun lagi. Saudara-saudara, karena untuk mencapai survive ini ya, kita mencari seorang untuk bagaimana lebih baik. Kadang dia harus kerja lembur, kerja ini dan lain sebagainya. Saudara-saudara, coba dulu kita lihat Timoteus. Dia muda, tapi berikut pelayanan. Dia muda-muda. Yesus hidup di dunia ini 33 tahun lebih kurang. Tapi dia sudah tahu mana yang terbaik dalam hidupnya nanti. Tidak hanya di dunia ini, tapi nanti di surga. Artinya saudara-saudara, bagaimana saat ini kita juga berusaha untuk melihat tidak hanya kehidupan sehari-hari, makan, minum, dan survive ini, tetapi bagaimana nanti kelak sesudah ini. Itu coba kita gali. Apa itu? Yaitu firman memberitakan Injil, ikut dalam pelayanan. Mulai dari itu, jangan sia-siakan waktu kita itu tanpa sedetik pun atau tanpa ada bagian untuk ikut dalam pelayanan pemberitaan firman Tuhan. Memang lebih baik katanya, utuslah aku Tuhan untuk menjadi anggota dewan daripada ketua WEK misalnya, ketua KUR misalnya. Utuslah aku Tuhan, yaitu menjadi apa? Menjadi gubernur di Banten ini atau di DKI, daripada aku menjadi anggota KUR dan lain sebagainya. Ayo Holanda Sosial berikan. Tapi kalau ini ada nilai prestisenya dan sebagainya. Tapi saudara-saudara, saya yakin orang-orang yang mau juga dalam hal-hal kecil, tapi dia melakukan itu dalam Tuhan, saya yakin Tuhan akan memandang. Paulus sudah tahu dan melihat yang terbaik itu adalah pemberian Tuhan, yang kekal itu, yang sejati itu. Marilah kita kejar itu. Tapi bukan berarti saudara-saudara menjadi kita tidak bekerja di dunia ini, menghidupi keluarga dan lain sebagainya. Tapi pakailah waktu kita yang 24 jam itu satu hari, sisihkan juga bagaimana kita mau ikut terlibat dalam pelayanan-pelayanan. Saudara-saudara, bersyukurlah jika Allah ingat sampai SMS dari si tua wek beta pertanyaan. Karena itu adalah undangan untuk mencari, yaitu yang kekal. Bersyukurlah kalau masih di salam kita untuk pertemuan selanjutnya di ibadah-ibadah seperti ini dan lain sebagainya. Bersyukurlah menginang kalau semua situa wek saat ini berusaha untuk juga membagikan yaitu formulir janji iman untuk pembelian rumah dinas. Karena kita, wah dan saya tahu menukar anggur julur di Huta, umur membangun jamu, doang membangun gereja, tidak bertahunnya mengantar, yaitu tahu, mengocok sibi, doa kerenasi. Tapi ketika melalui ini, ya tidak mungkin semuanya kita pergi membangun rumah pendeta, nah dan bapaklah Sion melihat kami tahu nami. Jadi kalau kita masih diberikan itu belangko untuk pembelian rumah dinas itu ada janji iman, bersyukurlah. Berarti rumah sendiri akan dibesar oleh kami dan saya semampunya akan memberi dan menolong. Oleh karena itu saudara-saudara, hal-hal yang seperti ini menjadi bagian dari memikul salib. Memikul salib untuk ikut di dalam pelayanan Tuhan Allah.
nopo sebelum juga kemungkinan kita lihat begitu banyak nopo sebelum di gereja kita, dan saat ini mulai mereka komitmen mereka dimulai dari kata here I Lord send me. Ini saya kira sangat bergelora bagi mereka. Karena apa? Karena mereka juga saat ini sudah menetapkan ingin ikut turun dalam pelayanan. Tapi ketika ikut turun dalam pelayanan itu salib, bukan hanya selalu dikuluh apa namanya bengkik ya, tetapi dikuluh salib. Tapi hari ini saya yakin Nabo 10 puji Tuhan mengalami rota imanpun Anggo seruan di angka dengan paparan nanti, hei bagaimana kayaknya sudah jarang Nabo 10 kami kur dan lain sebagainya. Saya yakin ini awal yang baik supaya Nabo 10 ini masih kecil kurun, masih kecil, bagaimana lagi ikut yang lain dan lain sebagainya. Tapi saudara-saudara, hal kecil pun kalau kita bisa lakukan dengan baik, dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan memberkati. Oleh karena kita, apa yang mau kita ambil hari ini? Pertama, bersyukurlah kalau kita bisa menderita dalam Kristus Tuhan. Kemudian yang kedua adalah di balik penderitaan itu Tuhan akan memberikan kepada kita yang kekal. Apa itu? Surga. Dan Dia akan menguatkan kita senantiasa, dan andalkanlah Dia di dalam penderitaan itu. Dan saudara-saudara, orang yang ikut dalam Tuhan, dia akan berbahagia. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan Allah atas firman-Mu yang telah kami dengar. Sungguh Tuhan Allah, Engkau sangat menginginkan kami ikut dalam penderitaan untuk melayani Engkau. Karena ladang-ladang sudah menguning dan bekerja-bekerja terlampau sedikit. Utuslah kami memberitakan Injil seperti Engkau memperlengkapi Timotius menjadi penginjil di daerah Efesus. Dan lihatlah Tuhan, di masa mudanya Dia mau, dan kami pun Tuhan, biarlah Engkau pakai juga dalam kehidupan kami. Tuhan Allah, berkatilah seluruh jemaat. Lihatlah pergumulan mereka setiap hari, kuatkan, pulihkan, teguhkan, dan sembuhkan mereka. Hiburkan mereka Tuhan ketika mereka mengalami berbagai derita dan duka. Tuhan, berkati anak-anakmu mulai dari kecil sampai lansia. Berikan mereka Tuhan kesehatan panjang umur, jauh dari sakit penyakit. Inilah doa kami Tuhan, ampunkan kami dari dosa dan kesalahan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.